nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Udah baik. Ampun kamu Mas. Maaf Pak Ustad, Mang Afif sudah saya nasihatin. Silahkan dilanjut. Hai, saya Sutan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Kamu mampir ke rumah Koswara dulu, Pip. Iya, Ma. Saya juga tidak enak, belum kesana. Bilang sama Koswara dan Ukom, Mak minta maaf nggak kesana. Insya Allah besok datang. Iya, Ma. Beb. Hati-hati ya, Kang Apip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Cek. Besok jam berapa kita datang ke rumah Koswara? Ya terserah kamu mau datang jam berapa. Masa terserah saya, Cek? Saya kan ikutin Cek Eros aja. Kamu pergi sama Apip. Memangnya Cek Eros? Mau tahu aja. Ya, ya. Gua doain. Wah, keren ini. Iya Bang Tatang, keren ya. Didoain sama Pak Darlis. Iya, Iin sama Pak Darlis. Ya Allah, lunap. Ih, Babe, keren tahu diiyain sama Bang Tatang. Iya, wah, tambah keren ini. Iya, asik. Katanya Idoi mau bareng gua ke musola. Mana? Hei cepetan. Ih Babe, jadi bareng dong. Lepan Bang Idoi lagi ganti baju. Disuruh cepetan. Be. Hei Idoi, ke rumah Ngkom, Be. Kan kondangannya besok, Be. Ya Allah, ngapa hidup gua dikepung sama orang-orang begini sih ya? Wah. Pak Darlis, ya lagi. Nap. Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cici Nap. Iya, Bang Tatang. Gak usah cium tangan Tatang. Biar orang-orang pada lihat Pak Darlis. Ada dua orang paling pintar di Ciraos jalan bareng. Iya, iya. Wah, asik ini. Iya lagi. Ampun gua meluh, ampun. Pak Darlis. Pak Darlis. Waalaikumsalam, Bang Pi. Keren, Napi. Dosen sama mahasiswa kesayangannya akrab. Iya. Bikin ngakak Bang Idoi. Yaudah sih, kamu sholat dulu ya, Nap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe. Dia aja deh. Babe. Ma. Ih, sayang. Oh, Papa Ido yang mengkong bos udah jalan pergi ke musola. Ma, besok kan Jennifer nyambut tamu sama Denny. Kira-kira gimana ya, Ma? Ya kagak apa-apa. Maksudnya gimana sih? Jennifer kenapa gak enak ya, Ma? Debbie. Oh iya. Jennifer ame Denny ya? Lah, ngapa kagak Denny ame Debbie aja ya? Itu maksud Jennifer, Ma. Nanti kalau Jennifer nyambut tamu, Debbie bagaimana? Lah kagak apa-apa, dimbang nyambut tamu doangan, iya kan? Oh iya, besok dirias ame Mas Suha ya. Iya, Ma. Iya.
Ya udah kalau begitu kagak apa-apa sayang. Nih mama ke belakang dulu ya. Iya, Ma. Kenapa jadi mikirin Denny ya? Ah, malesin. Seperti yang sama-sama kita ketahui, insya Allah besok Insinyur Ujang Markujang bin Hejot dan dokter Anda Narsi Utami akan melangsungkan ijab kabul di rumahnya Koswara. Saya harap semua bisa hadir untuk menyaksikan dan menjadi saksi pernikahan Ujang dan Narsi. Wah, semua kembali! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kaya. Pak Kemet. Pak Ustadz. Duduk. Koswara, rumah kamu gak ada siapa-siapa? Di rumah saya ada istri saya, Ice sama Sumi juga masih di sana. Sumi masih di sana, Kang Kos? Oh ya, ada di rumah tuh Kang Asep. Waduh, setia sekali Sumi. Pakai nungguin saya segala. Nang, kamu mau bicara apa? Cepat. Tadi saya bawa buah banyak sekali satu mobil ke rumahnya Koswara. Tapi sampai di sana nggak ada siapa-siapa. Ya udah akhirnya buahnya saya suruh bawa lagi deh. Tio, mana Tio? Udah. Orang miskin jangan berisik. Ya. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa walaupun yang mengadakan acara itu adalah Ujang Garuk sama Bi Narsi, yang termasuk orang termiskin di Ciraos. Saya sebagai orang kaya tetap terpanggil untuk ngebantu. Dut, biar yang nikah Narsi sama Ujang, begini-begini insinyur. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, surprise. Kak Darlis datang sama mahasiswa kesayangan. Lu, Matt. Han, kamu duduk di dekat Pak Darlis. Wah, asik ini. Tatang disuruh duduk dekat Pak Darlis. Siap, Pak Ustadz. Udah berusaha menghindar. Betul. Pak Ustadz, salim. Besok, emak aja pagi-pagi datang ke sini. Emangnya emang gak capek, Mak? Kalau Mak capek, besok Ice, Sumi, Asti, Claudia, Denny sama Jennifer, engkom suruh ke rumah Kang Aceng aja, Mak. Enggak. Emang gak capek kok. Mak aja yang datang ke sini. Makasih ya, Mak. Iya, sama-sama. Kom, Mak salut sama kamu. Kamu ternyata perhatian sekali sama Narsi. Saya mah kasihan, Ma, sama Narsi. Walaupun dia nyebelin seperti itu. Tapi dia tuh udah lama ikut saya, Ma. Iya ya. Ya udah, Mak pulang dulu ya. Besok Mak kesini lagi. Ma, beneran itu enggak mau bawa makanan banyak, Ma? Ah, enggak usah. Buat besok aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ma. Iya. Jadi saya minta kalian sempatkan diri untuk hadir di acara walimahan Ujang dan Narsi. Ya, sekalian numpang makan lah. Bukan begitu, Seb? Saya... Maaf, Ip. Senang sekali ya lihat yang walimah. Mau numpang makan? Kenapa jadi saya, Seb? Itu mah kamu. Maaf, Ip.
Jangan fitnah, tidak baik. Ampun kamu Mas Sep. Maaf Pak Ustad, Mang Afif sudah saya nasihatin. Silahkan dilanjut. Hancur! Sudah. Sekarang mari sama-sama kita mendoakan Ujang. Semoga acara walimahannya berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada halangan apapun. Amin. Dan semoga Ujang dan Narsi bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Satu lagi yang ingin saya sampaikan. Pekan depan, Edward bin Aceng Suraceng akan mengadakan akikah anak pertamanya, Kansa Khairunisa. Bagus, Edward. Kamu pulang dari musola ini langsung ke rumah saya. Ambil duitnya, ya. Buat beli apa? Buat beli kambing. Kambingnya jangan kambing lokal, kambing Australia. Ya, Om. Harus iya, ya. Jangan lupa uangnya langsung kamu bawa pulang. Kalau tidak, nanti ditilep sama papi kamu ini. Pedut. Sudah sahabatnya Pangeran Belunai itu jadiin aja Ceng bebas kalau dia mah. Soalnya enggak ada yang percaya ya. Udah, orang miskin jangan berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu apa belum? Aduh, punten-punten sudah. Tatang, nanti aja ya. Sudah maghrib? Iya. Pak Ustaz, Tatang boleh azan. Kamu bisa? Insya Allah bisa, Pak Ustaz. Oh, tapi nanti aja ya, Tang. Maksud saya kamu datang ke rumah saya dulu, nanti saya dengar dulu suara azan kamu. Pak Ustaz tidak percaya sama Tatang. Oh, percaya, percaya. Tapi kalau sudah dengar dulu, boleh dong? Aduh, bagaimana ya? Pak Darlis, menurut Pak Darlis bagaimana? Ya udah bener itu, kata Kemet. Dia mau denger dulu. Siap, Pak Darlis. Neymar. Ajan. Baik, Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Walau dolin.